Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat mancing, temu lagi dengan saya di channel Player Fishing. Bagi sahabat yang belum bergabung, silakan bergabung dan ikuti terus video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu berkembang channel ini. Baik sahabat mancing, kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara membuat track yang bisa kita pakai rute ya. Track yang bisa dipakai untuk malam hari ataupun di siang hari seperti itu sebagai panduan kita. Ya terus bagaimana cara kita membuatnya? Kita langsung saja ini secara live ya membuatnya. Jadi teman-teman pilih menu start. Baik, itu cara membuat rute ya, rute untuk trek yang bisa kita pakai untuk gunakan malam hari seperti itu. Itu contohnya. Nah, setelah selesai, kita buat pencet tombol stop, nanti save. Nah, nanti masuk ke menu. Jadi yang baru. Nah, dipilih yang mana? Kayaknya yang keempat cuy. Nah, ini. Rute yang baru tadi ya, seperti itu. Nah. Tinggal nanti masuk track. Nah, kasih nama. Nama apa? Misalkan rute terumbu. Nah, setelah itu save. Nah, teman-teman ya, saya ini berada di terumbu nih ya, sebenarnya di atas terumbu nih. Nah, ini kedalaman cuma 1 meter. Kalau maju lagi ke lokasi sini, itu dia tutup air seperti itu. Jadi makanya kalau di malam hari sangat rawan kalau kita tidak tahu lokasinya seperti ya, terumbu. Nah, ini ketutup air ini. Seperti itu. Baik, itu salah satu cara membuat rute ya, atau track untuk kita pakai seperti itu. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum.